Menjadi seorang pendidik tak hanya dijalani sebagai profesi, tetapi menjadi panggilan hati bagi Timothy Lau. Ya, selama menjadi kepala sekolah SD Cinta Kasih Seci, banyak cinta kasih yang ia rasakan dan nilai kehidupan yang bermakna. Saya menerima banyak cinta kasih. Saya pikir itu adalah penghargaan yang paling berkesan. Hal-hal kecil justru membuat saya lebih merasa dikasihi. Seorang anak kelas 1 malu-malu masuk ke kantor saya untuk masuk dan nggak ngomong apa-apa, berdiri di depan meja, tiba-tiba ngeluarin coklat satu batang, ditaruh di meja, dan saya cuma tanya, buat Patim? Dia cuma manggut, dan habis itu dia senyum dan dia keluar. Dia mungkin nggak bisa ngomong apa-apa, dan coklat satu batang itu merupakan satu hal yang sangat berarti dalam hidup saya. Inilah ungkapan hati Timothy Lau selama menjadi kepala sekolah SD Cinta Kasih Seci. Panggilan hati menjadi guru bermula pada tahun 2005. Dahulu dirinya hanya menjadi guru paruh waktu. Namun atas dedikasinya dalam dunia pendidikan membawanya menjadi kepala sekolah dan menjalin jodoh dengan Seci pada tahun 2016. Di sekolah Cinta Kasih Seci kita selalu percaya bahwa sebagai insan Seci kita percaya ada jodohnya ya gitu. Kalau misalnya saya bisa ada di sini, bisa menjadi bagian dari sekolah Cinta Kasih Seci, kita juga percaya bahwa ada satu jalinan jodoh yang baik. Pertama kali bergabung dengan sekolah Cinta Kasih Seci itu di tahun 2016. Jadi ini sudah memasuki 4 tahun. Kurang lebih selama itu saya ada di sini. Kalau ditanya pertama kali bisa di sini adalah karena bertemu lagi dengan Pak Freddy, Direktur Sekolah Cinta Kasih Seci, di mana di tempat yang lama saya pernah menggantikan beliau sebagai kepala sekolah. Lalu sekarang di tempat ini ketika beliau diangkat menjadi direktur, beliau mengajak saya untuk menggantikan beliau lagi sebagai kepala sekolah. Timothy percaya menjadi guru adalah bagian dari jalinan jodoh. Pasalnya, Timothy tak memiliki latar belakang pendidikan guru. Sebelumnya Timothy telah menjadi pendeta dan hingga kini ia membagi waktunya untuk menjadi pendidik dan melayani jemaat gerejanya. Latar belakang saya, pendidikan saya adalah teologi, pendidikan agama Kristen. Gitu. Saya adalah seorang pendeta yang ditahbiskan, tapi memang saya tidak memfokuskan diri untuk melayani di jemaat gereja, tapi saya lebih mengambil waktu untuk memfokuskan diri untuk dunia pendidikan saat ini. Saya percaya bahwa ada jalinan jodoh, ada Tuhan yang bekerja, sehingga itu yang membawa saya untuk semakin hari semakin berkutat di dalam dunia pendidikan dan sampai dengan akhirnya menjadi kepala sekolah dan pada akhirnya bisa sampai di sini. Melangkah bersama Seci mengenalkan nilai kehidupan yang bermakna bagi Timothy. Tak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi di kehidupan sehari-hari. Ia bersyukur dapat mengenal Seci dalam hidupnya. Saya pikir bahwa ada begitu banyak hal yang Master ajarkan yang membuat saya terpukau. Hal paling kecil yang menurut saya gak masuk di akal saya sebagai akademisi dan praktisi pendidikan adalah bahwa Master Chengin tidak pernah pergi keluar Taiwan, tapi cinta kasihnya bisa dirasakan di seluruh dunia. Saya pikir secara matematis hal itu gak mungkin terjadi, tapi hal itu ternyata bisa terjadi. Jadi hal yang saya belajar adalah bahwa ketika Kan En Cung Cong Ai ini, dimana rasa syukur, saling menghormati dan rasa cinta kasih ini benar-benar kita terapkan, ternyata hal itu bisa memenuhi sudut-sudut yang jauh sekalipun, sudut-sudut yang tidak terjangkau selama ini. Saya pikir mungkin itu. Mengajar menjadi bagian misi dalam hidup Timothy, sehingga ia terus belajar untuk berkembang menjadi pengajar yang lebih baik dan menebar cinta kasih kepada para pengajar dan muridnya. Bianca Reski Adrian, DAI TV.